Kabupaten Sambas berkomitmen untuk serius menggalakkan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sambas. Hal ini ditegaskan Bupati Sambas Haji Atbah Romin Soheli LCMH dalam acara Rembuk Stunting Kabupaten Sambas tahun 2020 di Aula BKPSD MAD Kabupaten Sambas. Di tengah pandemi sekarang ini, Bupati meminta agar pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan perhatian terhadap permasalahan stunting. Bupati menambahkan bahwa stunting tidak hanya terbatas tentang kerdil, akan tetapi kondisi ini menurut Bupati adalah tentang sejauh mana upaya pelayanan pembangunan generasi yang berkualitas. Atbah menerangkan bahwa pelayanan yang dimaksud ini bersifat komprehensif, mulai dari masalah kesehatan, sosialisasi, peningkatan gizi, pemantauan, evaluasi, dan sebagainya, yang intinya perhatian bagi tumbuh kembang anak di daerah ini harus ditingkatkan. Yang paling berbahaya menurut Bupati adalah otak stunting ataupun otak kotor. Upaya penurunan stunting adalah dengan memperbaiki gizi untuk masa depan generasi yang maju. Atbah mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama peduli pada penanganan stunting dengan cara memberikan perhatian dan juga memiliki komitmen yang sama untuk melahirkan generasi muda sehat, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih, hari ini kita mengadakan acara rembuk stunting untuk Kabupaten Sambas tahun 2020. Harapannya adalah bahwa kita tetap dan selalu peduli dengan persoalan masyarakat kita, generasi kita ke depan, agar stunting ini terhindar dari mereka. Ya, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan otak berpikir. Mudah-mudahan kita berharap dengan acara ini semua stakeholder yang menjadi lokus dari agenda rembuk stunting kita itu semakin perhatian dan peduli, khususnya pada persoalan-persoalan pangan dan gizi, sehingga dengan demikian kita betul-betul mengarahkan dana dan anggaran negara kepada persoalan penanganan dan stunting di Kabupaten Sambas. Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan unit kerja agar terus berkomunikasi dengan kementerian agar persoalan stunting Kabupaten Sambas cepat teratasi dan rembuk stunting ini dapat menghasilkan langkah positif pada penurunan angka stunting di Kabupaten Sambas.